Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan ngasih tahu tips dan trik ngasih keterangan otomatis di CapCut. Nah, kayak gini. Lagi bersama aku di video kali ini, aku bakalan ngasih tahu tutorial buka aplikasinya, terus tambah proyek baru, tambahkan video Anda. Perlu kalian tahu bahwa video yang akan dikasih teks otomatis itu harus benar-benar suaranya itu jelas ya guys. Kalau nggak jelas tuh nanti hasilnya nanti tidak bisa terdeteksi dengan baik. Terus kalau lagu juga nggak bisa terdeteksi sih kalau lagu. Pilih teks, terus pilih keterangan otomatis. Nah di sini pilih bahasa, bahasanya mau apa terserah. Ini ada banyak. Nah, di sini aku pilih bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Tunggu proses ini. Nah, ini udah jadi nih, guys. Ya. Yeah. Nah, kalian juga harus tahu ngasih keterangan otomatis itu di dalam video ini itu juga harus udah ada suaranya ya guys. Jadi kalau misal kalian ini belum ada suaranya, ya kalian misal mau dinonaktifkan gini ya kan, terus kalian tambahkan suara, misal tambahkan mana suara ini. Jadi kalau terpisah-pisah itu nggak bisa, dia harus gabung jadi satu dalam satu video kayak gitu ya. Gini, tambahkan. Oke, kita hapus dulu yang ini. Kita coba aja. Nah, kita coba ke teks. Lalu kita kasih keterangan otomatis, bisa enggak? Nah, jadi kalau kayak gini, ini videonya berarti harus ada suara kita ya, guys. Kalau lagu itu enggak bisa, dan kalau kita impor. Nah, kalau kita impor lagunya kayak ini juga nggak bisa, jadi harus videonya ada suaranya, suara kita, jadi langsung bisa dikasih keterangan otomatis dari CapCut. Gini ya guys, kalau kalian mungkin malas ngasih keterangan otomatis karena mungkin nggak sesuai banget ya sama ucapan kita, kalian juga bisa kasih keterangan biasa kayak gini. Ini yang template-nya, yang keterangan biasa, teks biasa. Oke, nah kayak gitu. Nah, segitu dulu ya guys tutorial dari aku. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel aku agar makin berkembang. Bye-bye.